Ibu, tolong ceritakan tentang Jack dan kacang ajaibnya. Oh, tentu sayang. Dahulu kala Jack dan ibunya tinggal di sebuah desa. Mereka miskin, tak bisa makan, dan mereka membuat rencana. Jack, tolong kau ke pasar dan jual sapi kita ya. Di pasar Jack menjual mumu kepada lelaki berbaju biru. Halo anak muda. Dia membungkuk sopan. Aku ingin menukar kacang ajaibku dengan sapimu. Ini adalah kacang ajaib. Dia bisa tumbuh tinggi sampai ke langit. Wow! Jack lalu pulang ke rumah dan menunjukkan pada ibunya. Lalu ibu sangat marah. Oh Jack, apa yang sudah kau lakukan? Tapi Bu, itu kacang ajaib. Oh, ajaib apanya? Besoknya di tempat kacang jatuh, tumbuh pohonnya sangat besar. Lalu Jack pun memanjat ke atas dan menemukan sebuah istana. Wow, lihat itu. Tapi saat dia masuk, ada raksasa yang buruk rupa. Dia membuka pintu dengan sangat keras dan semuanya pun terguncang. 3, 5, 4, 5, aku mencium bau anak. 3, 5, 4, 5, siap atau tidak aku datang. Jack sangat ketakutan. Dia bersembunyi sedangkan si raksasa menghitung emasnya. Saat raksasa tertidur, Jack pergi dan mengambil emasnya. Lalu dia memutuskan kembali. Tapi sekarang aku harus berdoa dulu. Tolonglah aku, semoga aku selamat dari raksasa yang jahat. Dia naik lagi ke atas dan melihat harta karun raksasa. Telur emas dan induknya. Lalu raksasa menghitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5. Habis 5 apa ya? 3, 5, 4. Yum, aku mencium bau anak kecil. 3, 5, 4, yum, siap atau tidak aku datang. Jack bertindak sangat cepat. Dia mengambil induk ayam. Dia juga sempat mengambil harpa ajaib. Lalu dia lari dan turun pohon lagi. Raksasa mengejar Jack, tapi Jack bisa meloloskan diri dengan sangat cepat. Sampai di bawah, aku segera mengambil kapak dan memotong pohon kacang itu. Raksasa itu tidak akan bisa turun dan menemukan kita. Dengan induk ayam dan emas, Jack dan ibunya bisa hidup dengan berkecukupan. Ibu sangat bangga dan membuat pesta, dan banyak orang yang datang. Harpa memainkan lagu, Jack kau adalah bintang. Jack, kau adalah bintang. Jack, kau adalah bintang. Jack, kau adalah bintang. Tersenyumlah anak-anakku. Bagaimana TV 8?
tidak melahap. Tenang, tersenyumlah anak-anakku. Tersenyumlah anak-anakku. Anak-anak, apakah kau siap untuk tidur? Ya, tapi bisakah ayah dan ibu menyanyikan lagu penghantar tidur? Tolong. Tentu sayang, aku punya lagu untukmu. Ah!
habis sekolah di atas bukit, sampai malam tikus kau bersikap baik. Selamat malam Hamti, selamat malam Damti. Selamat malam sikat gigi, selamat malam Mangku. Yeah.
lewat kapal yang indah itu. Kulihat kapal layar berlayar di laut, dan kau bermuatan banyak dengan barang indah. Kami santai di kabin menikmati apel, layarnya dari sutra dan bertiang emas. Kulihat kapal layar berlayar di laut. Kulihat kapal layar berlayar di laut. 20 pelaut berdiri di geladak, 420 tikus dengan kalung rantai. Kapten kapal bebek dengan paket di punggung, dan saat kapal bergerak kapten bilang kwek-kwek. Kulihat kapal layar berlayar di laut. Kulihat kapal layar berlayar di laut. Laba-laba kecil naik talang air, hujan turun laba-laba hanyut. Terik matahari membuat air kering, dan laba-laba kecil coba naik lagi. Aku tak tahu, sepertinya dia menakutkan. Dia cuma memanjat. Dia suka memanjat. Lihat. Laba-laba kecil naik pintu gudang, hujan turun dia jatuh ke lantai. Terik matahari membuat air kering, dan laba-laba kecil coba naik lagi. Baiklah, mungkin dia tak terlalu menakutkan. Oh, tentu saja. Laba-laba kecil naik pohon maple, hujan turun laba-laba hanyut. Terik matahari membuat air kering, dan laba-laba kecil coba naik lagi. Sepertinya kau telah menyukainya. Ya. Betul kan? Baiklah, dia pun bergerak ke arah. Laba-laba kecil naik talang air, hujan turun laba-laba hanyut. Terik matahari membuat air kering, dan laba-laba kecil coba naik lagi. Anda lucu, Tuan Laba-laba. Laba-laba, maukah kau jadi sahabatku? Dengarkan cerita tentang pohon kacang kecil. Ku punya pohon kacang, tak ada buah lain pala silver dan pir emas. Putri Raja Spanyol datang berkunjung untuk melihat pohon kacang kecilku. Thank you.
Kacangku luar biasa, bukan? Oh, kasihan bonekaku sedang sakit. Tak perlu khawatir, coba ku periksa dia. Nona Molly punya boneka sedang sakit. Dia menelepon dokter segera datang. Dokter tiba dengan tas dan topinya. Dia mengetuk pintu, bunyi tok tok tok. Dokter lihat bonekanya dengan bergeteng. Berkata, Nona Molly tidurkan dia. Dia tulis di kertas resep obatnya. Esok kan kembali untuk tagihannya. Oh, kasihan bonekaku sedang sakit. Tak perlu khawatir, dia akan baik-baik saja. Nona Molly punya boneka sedang sakit. Dia menelepon dokter segera datang. Dokter datang dengan tas dan topinya. Dia mengetuk pintu, bunyi tok tok tok. Dokter lihat bonekanya dengan bergeteng. Berkata, Nona Molly tidurkan dia. Dia tulis di kertas resep obatnya. Besok kan kembali untuk tagihannya. Satu.
kucing di sumur. Siapa yang masukkan Johnny Flynn kecil? Siapa yang keluarkan Tommy Saul kecil? Anak laki-laki yang nakal mau tenggelamkan si kucing yang tak pernah menyakitinya dan membantu membunuh tikus di ladang. Ding dong bel, kucing di sumur. Siapa yang masukkan Johnny Hair kecil? Siapa yang bawa masuk rumah Tommy Tim kecil? Anak laki-laki yang baik beri susu pada si kucing yang tak pernah menyakitinya dan bermain dengan tikus di ladang. Oh tidak, hujan. Padahal aku ingin bermain. Hey.
anak-anak, lihat ada petani di atas truk. Halo anak-anak, naiklah ke traktor. Mari naik. Roda pada traktor berputar-putar, putar-putar, putar-putar. Roda pada traktor berputar-putar sepanjang ladang. Kucing di traktor ikut meong meong meong, meong meong meong, meong meong meong. Kucing di traktor ikut meong 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 keliling ladang. Anjing di traktor berbunyi kuk kuk kuk, kuk kuk kuk, kuk kuk kuk. Anjing di traktor berbunyi kuk 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 sepanjang ladang. Babi di traktor jalan oing oing oing, oing oing oing, oing oing oing. Babi di traktor jalan oing 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 sepanjang ladang. Bebek di traktor berbunyi kuek kuek kuek, kuek kuek kuek, kuek kuek kuek. Bebek di traktor berbunyi kuek kuek sepanjang ladang. Domba di traktor berjalan ba 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 ba. Domba di traktor berjalan ba 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 sepanjang ladang. Roda pada traktor berputar putar 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 putar. Roda pada traktor berputar putar sepanjang ladang. Sepanjang ladang. Ada babi lompat di lumpur. Tiga babi kecil lompat di lumpur. Satu terjatuh dan terbentur. Ibu telepon dokter dan dokter berkata, jangan ada babi lompat di lumpur. Babi ke tempat tidur.
Jangan main-main dengan makananmu, sayang. Mari kutunjukkan cara menggunakan sendok. Ini cara pegang sendok, pegang sendok, pegang sendok. Ini cara pegang sendok, 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 sendok. Thank you.
cari ibu, aku lapar. Makan buah, terima kasih ibu. Cari kakak, aku ikut. Ikutlah. Terima kasih kakak. Cari kakak, aku ikut. Ikutlah. Terima kasih kakak. Cari kakak, yuk melukis. Ayo. Terima kasih kakak. Cari kakak, yuk melukis. Ayo. Terima kasih kakak. Jari bayi sedang apa? Bermain. Kami sayang kamu. Jari bayi sedang apa? Kami sayang kamu. Lihatlah bayinya tidur. Ibu akan bernyanyi agar dia mimpi indah. Ibu kan belikan cincin berlian.
Lihat anak-anak tidur. Akan kunyanyikan sebuah lagu untuk mereka. Anak kecil tidurlah, ayah kan belikan burung lucu. Jika burungnya tak mau menyanyi, ayah kan belikan cincin berlian.